بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا عبيبنا الشفيعنا ومولانا <applause> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Dan seperti bangkai Ini masih kategori najis Makanya atapnya keraus Kata-kata yang sebelum ini Ya bang Najis seperti bangkai Jadi bangkai itu najis walau nahwa zubabin mimala nafsalahu sailatun sekalipun artinya termasuk najis juga sekalipun lalat ya lalat itu diantara sesuatu hewan yang enggak mengalir darahnya sekalipun lalat itu adalah najis makanya dia ada dia itu termasuk apa hewan yang dimaaf di air tidak di pakaian ya, tidak di badan lalat jadi dia najis lalat laler ya, najis sekalipun ya dia termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya khilafan lil kafari wa man tabi'ahu fi qawlihi bi taharatihi li damil muta'afini lain halnya sekopal. Ini sekopal ini termasuk daripada mazhab syafi'i. Ya. Mazhab syafi'i ya. yang hidupnya itu kisaran 291 sampai dengan ya, 365. Ya. Lain halnya sekopal, waman tabiau dan orang yang mengikut beliau fi pada perkataan beliau mana bi taharati dengan sucinya ya lalatnya suci li adami damil ini karena enggak ada darah yang mutaafin ya yang berubah baunya Pendapat beliau ini sama kamalikin wa Abi Hanifah seperti Imam Malik dan Imam Abi Hanifah. Fal najis najisatun wa illam yasil damuha. Maka bangkai itu najis sekalipun tidak mengalir oleh darahnya. Bangkai, eh bangkai najis sekalipun enggak mengalir darahnya wa kada najis pula rambutnya wa kornuha tanduknya nanti tanduknya hewan yang bertanduk kambing ya. kembau mati mati sendiri umpama itu bangkai namanya najis tak kalau begitu Khilafan li Abi Hanifah berbeda kepada Imam Abi Hanifah. Hmm. Jadi berbeda kepada Imam Abi Hanifah. Jadi kalau beliau berarti apa? Suci. Sepanjang suci pun sepanjang tidak ada lemak. Jadi kalau dia ada lemak berarti gemuk. Ya. Dia najis kalau dia gemuk oh, ada lemaknya. Iza lam yakun alaiha dasamun Apabila tidak ada di sana lemak Jadi kalau ada lemak Haram Menurut Imam Abu Hanifah Artinya dia gemuk ya, Tapi rata-rata gemuk ya. Gemuk, ya, Gemuk Wa abdal hafizu bin hajarin al asqalani bi salati sholati idza amala al musallima itatazubabin in kana fi ma'alin ya shaqqul ihtirazanhu dan telah memberikan fatwa oleh al hafiz bin hajar al asqalani dengan sah salat apabila idza apabila hamal musalli orang yang salat membawa maitatazubabin bangkai lalat ini fatwa Al-Hafiz Ibn Hajar. Sah, ya, membawa lalat lagi, ya. Dan membawa lalat yang sudah meninggal dunia lagi salat. Tapi ada syaratnya juga. In kana jika ada dia berada jika berada dia fi mahalin di satu tempat ya syukul ihtiraz anhu yang sulit menjaga diri darinya. menghindar dari keadaan itu susah. Gairi basarin selain manusia, jadi manusia enggak najis. Ya. Wa samakin Dan ikan enggak najis. Wa Cuma beda ada bedanya juga. Kalau ini dilihat dari sama ya dari segi ketidaan najisnya. Adapun kalau bangkai manusia ya, najis nggak boleh dimakan. Ya. Kalau ikan ya najis, apa najis? Ah oh, nggak najis, mati nggak najis dia, mati boleh dimakan. Wajar dan jarat sama begitu juga belalang. Lihilli tanawulil akhirah ini Karena halal memperoleh dua yang akhir Wa amal adamiyu adapun manusia Falikau li ta'ala Maka itu karena firman Allah ta'ala Walakad karramna bani Adam Dan sungguh benar-benar kami telah muliakan bani Adam Wa qadiyyatu takrimi dan tuntutan hukum pemuliaannya adalah Allah yukama bi nasa bin aja sati himbil mauti. Bahawa tidak dihukumkan dia dengan najisnya dengan sebab mati. Jadi tidak dianggap najis walaupun mati. Wahai ini saya nan selain buruan binatang buruan lam tu derak yang tidak didapati sembelihannya. selain burani atau ga ini basarin ya selain manusia selain ya yeah, buruan ya yang tidak didapati buah zakat sembelihannya wa janinin muzakatin mata bi dan janin janin ya, yang ada dalam janin perempuan dan janin ya yang seekor sembelih yang disembelih yang mati ya wa muzakatin dan janin orang yang janin uh, dan janin ibu yang disembelih mata yang mati dia bizakat ya dengan zakatnya. Ya. Jadi janin itu ada orang ada ya, induknya apa ya. ada emaknya ada emaknya ya. janin ya, umpama binatang itu ya ada ibunya di situ sembelih mata mati bisa katihak dengan sembelihan ibunya maka ya dia suci juga anak apa kambing yang disembelih kemudian mat, eh, keluar dibelak ketika dibelek, ada anaknya kalau anaknya diperkirakan mati dengan sebab sembelihan ibunya makan tuh ya kambing yang Ya. Di dalam perutnya ada janin Enak tuh katanya tuh Ya Itu enak tuh Kambing yang masih muda Ini makanan krek-krek ini gitu ya <guluh> Kalau di Arab katanya ada makanan khusus gitu ya Kambing, anak kambing gitu ya Anak kambing Makan itu dijual, jadi di sana itu dijual kambing yang muda-muda. Karena di sana memang benar banyak, benar-benar banyak kambing. Tapi yang aneh kambing walaupun banyak dipotong setiap tahun, setiap tahun dipotong aneh kagak habis-habis. Pikirin tuh, ya nggak habis-habis ya? Kambing dipotong setiap tahun kagak habis-habis. Iya. Yeah. Subhanallah. Ibu tahu bisa habis enggak punah dia. Bahkan bukan hanya Idul Adha aja, akekahan juga kan. Orang kan banyak. <laughs> Orang banyak kan di dunia ini banyak. Tapi enggak habis di Indonesia dah. Enggak habis. Subhanallah. Kalau bukan itu kuasa Allah. Enggak ada orang bilang sekarang susah nyari kambing nih. Enggak ada gitu ya. Ada ya. Banyak kambing. Ya. Wa ya'ilu dan halal aklu dudin. makulin mahu halal makan ulet yang dimakan bersamanya. Umpama buah buah-buahan. Jadi halal makan ulat yang dimakan bersamanya. Jadi makan makannya bareng sama buahnya, ulatnya, halal untuk makan ulat yang e, ulat yang dimakan bersama, ulatnya dimakan bareng sama, ya makanan itu kalau doyan kalau doyan jangan, ya bahasa kita ini apa ulatnya, belatung, kalau doyan belatung makan nggak apa-apa cuma makannya bareng sama sama apa sama ini ya sama buahannya umpama banyak di pete itu ya pete orang orangnya demen banget petik ya cuma pete banyak diuletin ini orangnya nggak sabaran gergetan akhirnya pete yang dimakan uletnya juga dimakan nggak apa-apa orang kalau udah cinta mau petik udah susah cinta mati dah, ya. Yang juga sama. yajib dan enggak wajib gosul nak wilfamin hu, mulut Nih, gak, gak mulut. membasu mulut darinya. Nggak enggak wajib masuk mulut. Masuk mulut gara-gara makan gelato. Ya, yeah. kita belum pernah ngelihat ya yeah. makan belatung. Wanukila fil Jawahir Anil Asabi dan dikutip dari di, di dalam kitab Jawahir dari Ashab. Laya juzu enggak boleh aklu samakin memakan ya, ikan mulia yang di asin. Eh, ikan ikan yang asin boleh boleh ya tidak boleh lah ya tidak boleh makan ikan yang asin Walam yunza dan tidak dicabut maafi jawabi apa yang ada dalam rongganya ay minal mustaqzarati artinya daripada yang dianggap segala yang dianggap kotor Wata <tuh>, wa zahir zahirnya la farqa enggak ada perbedaan baina kabiri wa saghiri antara besarnya dan kecilnya. Enggak boleh. Pokoknya enggak boleh. Zakar lakin zakar syekhani jawaz akl saghiri. Akan tapi telah menyebutkan oleh dua buku. oleh dua syekh Imam Bukhari dan Muslim akan boleh makan yang kecil. ma'ma fi jawfihi li tanqiyati ma serta apa yang ada di rongganya karena sulit menjaga apa yang ada di dalamnya ya, jaga mulut susah ya Ini kalau ada najis di mulut baru dikeluarin gitu ya Keluarin, jangan ditelan ya enggak boleh Allah a'lam bisawab wa kamu